Sob Kids suka dengan kegiatannya menantang dan seru. Yuk outbound di Terminal Wisata Grafika Cikole di Lembang, Bandung. Top Kids bersama dengan teman-teman dari SDSN Tebet Timur 15 berkesempatan untuk datang ke tempat ini, Sob Kids. Ada kegiatan apa saja ya di sini? Ayo lawan rasa takutmu akan ketinggian dengan Flying Fox. Seru banget loh. Kalian bisa meluncur di antara dua bukit dengan ketinggian 25 meter di atas lembah. Walaupun menegangkan, jangan takut ya. Kegiatan ini sangat aman karena Terminal Wisata Grafika Cikole menggunakan double sling atau keamanan ganda. Walaupun deg-degan, Sob Kids dari SDSN Tebet Timur 15 tetap main Flying Fox. Gimana ya perasaannya? Lumayan. 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 Ya? Mau lagi tapi... Permainan selanjutnya adalah turun tebing, yaitu menuruni papan landasan setinggi 15 meter yang dipasang pada dinding tebing yang curam. Jangan takut, Sob Kids. Selain kalian dipakaikan perlengkapan keamanan, para penjaga permainan ini juga senantiasa memberikan kamu panduan agar kamu bisa menuruni tebing dengan aman. Selanjutnya ada jembatan tali 2. Lihat deh para Sob Kids berusaha menyeimbangkan diri mereka untuk melewati jembatan yang hanya terdiri dari dua tali ini. Lucu dan seru ya? Selain melatih keseimbangan tubuh, jembatan ini juga dibuat agar anak-anak tidak takut ketinggian, juga agar lebih percaya diri. Terminal Wisata Grafika Cikole ini tidak hanya memberikan kegiatan outbound saja loh. Tempat ini memang merupakan tempat wisata untuk Sob Kids dan juga keluarga. Selain menawarkan kegiatan seru, disediakan juga tempat makan dan juga penginapan. Di sini Anda bisa mulai dapat makanan dengan harga Rp15.000, itu sudah dapat main course, sop juga dapat size dishes, dan Anda bisa mendapatkan satu kamar itu dengan 6 orang, di mana di hotel di Lembang itu sepertinya nggak ada gitu. Rata-rata kan buat 2 pax, maksimum buat 3 gitu. Kita satu pondokan itu buat 6. Itu yang kita targetkan. Kenapa? Karena makin kesini sepertinya makin banyak juga grup yang datang dan kelompok-kelompok ataupun keluarga yang memang jumlah pax-nya itu lebih dari 4 orang. Kalian yang berkunjung ke sini juga bisa berkunjung ke kebun stroberi dan juga bisa memancing ikan. Disediakan juga permainan-permainan lain yang menyenangkan. SDSN Tebet Timur 15 melakukan field trip ke Terminal Wisata Grafika Cikole dalam rangka widya wisata dengan tujuan untuk melepas kepenatan menjelang ujian akhir sekolah. Gimana ya perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan di Terminal Wisata Grafika Cikole? Ya, senang soalnya ini kan juga widya wisata yang terakhir gitu. Jadi ya buat kenang-kenangan. Ya jadi lega aja gitu. Lega. Nggak deg-degan gitu. Di dalam outbound ini anak bisa meluapkan, mengekspresikan dirinya, mau berteriak, mau apapun mereka boleh gitu. Dan memang juga melatih keberanian. Kalau sekolah kalian tertarik untuk datang ke Terminal Wisata Grafika Cikole, kalian harus reservasi terlebih dahulu ya. Atau bisa juga hubungi kakak-kakak dari wisatasekolah.com. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman sekolah kamu.